Dan zakat itu adalah tunggak sistem Islam dalam bidang ekonomi untuk membela nasib orang miskin, melarat dan terbiar. Tak ada makna Islam kalau zakat itu jadi lumpuh. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagi orang yang enggan bayar zakat, dia isytihar perang. Baik perang kan kita. Dia main. Ya, jangan kita nak anu bagi fatwa untuk perang bawa zakat. Tapi tak bayar dan memberontak terhadap pemerintah Islam kerana menetapkan bayar zakat. Sebab apa? Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebut dalam fiqh zakat, kerana masyarakat Islam dan sistem Islam tak akan tertegak sekiranya rakyat miskin dan terbiar dibiar tertindas dan terabai. Bahawa Islam itu tertegak dengan mesin dari salah. Jangan abaikan orang miskin, jangan biarkan penindasan kata mereka, dan mesti ada langkah oleh pemerintah untuk menjadikan institusi zakat cukup berkesan untuk membela nasib mereka.